Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat malam. Malam ini saya mau unboxing, bukan unboxing sih, memperlihatkan apa aja belanjaan yang biasa saya beli. Dan kebetulan kemarin saya mendapatkan voucher belanja dari negara Hong Kong. Terima kasih untuk negara Hong Kong yang telah memberi saya voucher berbelanja. Sehingga barusan saya keluar rumah tuh jam setengah sepuluh malam, dan sekarang tuh setengah sebelas malam. Saya mau unboxing aja lah sekarang, mumpung saya belum tidur dan belum mandi. Dan kebetulan anak-anak saya sudah tidur aman. Sekarang saya mau memperlihatkan kepada teman-teman semua apa aja sih yang diperlukan saya sehari-hari di rumah. Apa aja sih yang saya suka, keluarga saya suka. Saya sekarang akan menunjukkan kepada kalian. Nah, yang pertama, ice cream. Ice cream itu kesukaan anak saya. Bermacam-macam es krim, dikarenakan anak saya sama suami saya, pokoknya keluarga saya tuh paling suka tuh sama es krim. Jadi kita kalau di rumah tuh pasti punya stok es krim. Sebenarnya di dalam kulkas juga masih ada, tapi dikarenakan ada voucher gratis, voucher belanja, ya sudahlah kita beli segini aja cukup. Ini es krimnya saya simpan di sini. Di situ. Dan saya beli susu, dikarenakan anak saya suka banget ini gambar ini Elsa atau bukan ya, saya nggak tahu. Dan ini buat anak saya yang cowok, ini anak saya yang cewek, pokoknya sih semua anak saya juga pasti suka ini. Simpan ini. Dan susu, ada beberapa susu, anak saya paling suka minum susu pepaya sama susu ini apa? Oh ini pepaya, ini mahengciu, itu apa ya? Pisang, ya Allah masih nonong. Mahengciu, pisang. Dan ini anu hasem-hasem kanggo emak dikarenakan diet. Diet cari tanah teh. Dan chow hengciu. Terus ini bukan wanita lah, pokoknya mah tinggal banyak lira. Terus saya beli ini coklat dikarenakan saya hobi pisang coklat. Roti pokoknya nama roti walah ya teduka roti naonnya roti. Terus ribena kalau beli anak abdi nuri emute anak-anak weh mak. Cemilan keteremesan dikarenakan kalau lalajo tipi itu enak ngeremes. Terus coklat, nanti saya perlihatkan notanya. Terus saya beli ini, nah beli beras Thailand. Saya beli dua burat. Terus saya membeli sampo. Saya beli sampo, terus saya beli cuci alat, beli buat cuci piring, simpan situ. Terus saya beli pewangi pakaian. Bagaimana ya ini? Ternyata tak ada tempat. Dan saya beli ikan. Kami bahasa orang nama itu lauk mangmung, buka bahasa Indonesia nama saya tidak tahu. Pokoknya nama lauk mangmung lah itulah. Langsung lebetin karena kulkas saya atau apa? Terus beli sabun cuci tangan dikarenakan ada coronce, ada virus, jadi kita selalu cuci tangan. Kalau dari luar kita harus cuci tangan langsung mandi. Kebetulan suami saya sekarang lagi mandi, saya belum mandi, jadi tidak ada salahnya saya ngobrol-ngobrol. Terus beli wutung,
mie udon, kalau orang Indonesia bilangnya tuh mie udon. Saya paling suka mie ini dari Jepang. Jepang, meskipun kita belum ke Jepang, tapi coba lah. Mie nama, tidak apa-apa. Terus, kamu nyikat, kamu buat cuci baju, deterjen, ya Allah, astagfirullah. Terus, minyak dari jagung mungkin ini gambarnya. Pokoknya mah gitu we lah. Lanjut saya beli sabun mandi dikarenakan di Jisoo, itu Jisoo tuh apa, di toilet juga masih ada stok, tapi kebetulan sekarang belanja mumpung gak gratis. Jadi beli satu aja, jangan banyak-banyak. Terus ini buat sarapan, dikarenakan saya suka ini, makan ini, saya beli. Dan yang paling saya suka adalah ini, mie Korea, mie Samyang. Meskipun pedas tapi saya suka, saya beli dua. Terus saya beli bihun, dikarenakan kita tuh di sini tuh kalau makan bubur, terus kalau makan bubur di sini tuh seminggu sekali atau seminggu dua kali itu harus makan bubur. Jadi kalau makan bubur tuh pasangannya tuh sama bihun yang di atas. Terus kalau hobi suami saya minuman dari jambu, bukan minuman atau itu jus, kok jus jus. Hai, masih nonong. Terus lanjut ada garam. Lanjut dikarenakan emak nanonong kahobina cabe, beli cabe. Kalau makan mie tuh nggak perlu apa itu namanya potong-potong cabe, langsung aja ini ambil cabe. Lanjut dikarenakan saya suka banget makan mie, dan mie itu pasangannya kimchi, saya beli kimchi. Lanjut saya beli ini dikarenakan kamu nggak ganti remote-remotan dan yang lainnya. Terus saya beli siau, kecap asin, terus saus tiram. Hai Daddy, Mei. Suami saya ngomong belum beres dari tadi, belum. Dia masak ngintip, isi cini leun. Terus kahobi anak abdi, kami jajan teja pasti meser iyo. Pasti meser Doritos. Tapi anak kue daun masuknya bangetnya Dorinos. Bukalah duka Dorinos, duka Doritos, pokoknya mah jajan iyo we lah. Ciki-ciki. Lanjut. Sudah tidak ada lagi. Sudah beres ternyata segitu. Tidak ada lagi. Oh iya, dan ini terakhir, kopi. Saya beli kopi. Dan pengeluaran saya malam ini, tunggu dulu ya. Dan pengeluaran saya malam ini, ding. Saya belanja malam ini tuh dari dua toko, dikarenakan satu toko ini nggak ada, jadi beli ke toko yang ini. Saya barusan dari Cap Engkau. Kalau yang tinggal di Hongkong pasti tahu Cap Engkau sama Wai Hong. Dari Wai Hong sama Cap Engkau. Dan hasilnya adalah total belanja saya hari ini sini $400, 393, ini udah diskon ya, 393,6. dan ini 847 dolar. Iya, $847. Seperti itulah, meskipun
meskipun belanjaan nate gratis, tapi dan ini hasil belanja saya malam ini, dan sisa patatung saya, voucher belanja saya $600. Cepet banget habisnya. Sementara Hongkong tuh ngebagiinnya tuh $2,000. Hari ini sisanya tuh 600, 1,400 nggak tahu kemana. Mungkin dibeliin sama ini. Saya belikan untuk keperluan sehari-hari. Dan inilah hasil belanjaan saya malam ini. Sekarang suami saya sudah mandi. Saya sekarang mau mandi dikarenakan sekarang udah jam 11 malam. Ini belanjaan saya simpan dulu di dapur. Mungkin es krim saya masukin kulkas. Dan selamat malam. Assalamualaikum.